Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam judo. Oke, kembali lagi di CVA House Outdoor. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Indra. Ini di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, pesanannya yaitu Moser OD32 seperti ini. Mantap sekali kawan. Papernya ini menggunakan paper klasik, bahannya ini dari kayu mahoni. Halo. Dan di bagian sini sudah ada sandaran bau menggunakan karet mentah. Setelan power juga oke, sudah ada di bagian belakang tabung ini kawan. Setelan powernya ini tinggal putar ke kanan kalau mau keras, kalau mau ini tinggal putar ke kiri. Safety trigger atau pengaman picu juga sudah ada di bagian picunya. Dan ini tabungnya menggunakan tabung stainless OD32. OD itu diameter luar tabung kawan. Mantap sekali. Dan ini larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan dua cincin. Dua cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Oke, dan di bagian bawah senapan sudah ada manometer. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Oke. Tempat pengisian anginnya di bagian ini? Depan senapan di sini menggunakan mini coupler drat. Tarikannya menggunakan tarikan Moser sendiri kawan. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa kurang lebihnya seperti itu. Oke, siap. Yuk. Oke, sama tele ya. Tas, peredam, tali sandang, tas, surat. Oke, satu kali mantap. Ada dong. Oke, dua kali mantap. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan. Senapan ini cuma dibanderol harga Rp1.900.000 kalau tidak pakai teleskop. Tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp1.200.000. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam judo.